terpantau untuk guguran arah barat daya sampai di atas Turgo. Demikian. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, mengeluarkan guguran awan panas pada Sabtu, 11 Maret 2023, pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Agus Budi, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Badan Geologi mengatakan, guguran awan panas yang dimuntahkan gunung itu mengarah ke arah Kali Bebeng atau Kerasak. Pihaknya mengimbau agar masyarakat sekitar menjauhi daerah berbahaya atau jarak 7 km dari puncak Merapi, menurutnya, selama periode itu Gunung Merapi ini tercatat sudah 9 kali mengalami 9 kali gempa guguran, 1 kali gempa fase banyak dan 19 kali gempa vulkanik dalam. Oke, Merapi saat ini terpantau asap pekat, lumayan besar, membumbung tinggi di arah barat daya. Perataan Madek dari Selo terpantau guguran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!